lagi bersama gua si Miau Awuuu. Kali ini gua mau mencoba salah satu game yang masih demo ya teman-teman, yang judulnya Electrician Simulator. Dan buat kalian semua para pencinta game-game casual, game-game simulator, nah ini dia teman-teman, gua perkenalkan salah satu game yang mungkin saja suatu saat nanti Miau Awuuu akan mainin ya teman-teman. Dan by the way, ada banyak banget PR-nya Miau Awuuu teman-teman untuk bermain simulator ya. Ada gas station simulator, dan sebentar lagi teman-teman, alias besok bakal ada internet cafe simulator yang kedua yang bakal gua bikin gameplaynya. Dan juga masih ada fast food simulator, dan juga pasti banyak banget simulator yang Miau Awuuu lewatkan ya teman-teman. Ya sorry banget teman-teman, waktu gua juga cuma sedikit ya, gua tidak bisa bermain semua simulator. Tetapi di besok hari gua akan coba sikat untuk game internet cafe simulator. Nah sekarang teman-teman, langsung saja kita akan coba untuk electrician simulator yang satu ini. By the way, ini cuma demo, jadi kalau misalnya cuma sebentar aja ya sudahlah, mau gimana lagi. Oke, peringatan teman-teman, karena ini berhubungan dengan elektrik alias listrik, kalian jangan coba-coba di rumah, jangan ditiru di rumah ya teman-teman, karena ini benar-benar mematikan. Nanti gue sambil cerita ya teman-teman pengalaman Miau Awuuu dengan listrik. Oke, hi son, thank you for coming. I see you are ready to start your journey as a real electrician. Huh? Great. For now, I need help with some small tasks in our regular customer houses. Oh, you need an introduction first. Okay then. Okay, teman-teman, mungkin kita akan diajarin terlebih dahulu ya. Job and task. Jadi ini teman-teman adalah pekerjaan yang harus kita lakukan ya. You help selling all this garbage. What? Bersih-bersih dulu kita, guys. Nggak langsung menjadi apa namanya? Electrician. Kita bersih-bersih dulu. Terus, oh ini kompas, oke. Jadi kita bisa melihat ada barang-barang penting di atas sini ya, di kompas, baik. Terus apa lagi? Di sebelah kanan atas itu adalah ada waktu, uang, dan juga reputation. Kita bisa bikin reputation kita tinggi ya teman-teman. Oh iya, ada satu game simulator lagi yang gua kepikiran banget guys, yaitu Thief Simulator. Aduh, itu juga belum sempet gua mainin lagi. Nanti ya kita cari waktu kosong teman-teman, waktu yang dimana gua nggak tahu mau main game apa. Nah kita mainin game-game yang lain itu. Oke, sekarang apa nih? Kita dikasih $200 teman-teman, alias kalau dirupiahin sekitar 3 jutaan. Terus oke, coba. Ah, sudah. Waduh. Tunggu dulu. Sensitivity-nya benar-benar luar biasa sekali. Oke, kita kurangin dulu ya, guys, di 15 mungkin. Oke, coba aja deh di sini. Nah, gini kan enak. Ya ampun, tadi kenceng banget sensitivity-nya. Wow, selamat datang teman-teman di Electrician Simulator, yang dimana kita akan menjadi tukang listrik. Dan sekali lagi gue ingetin, jangan ditiru ya. Oke, pertama-tama sebelum kita menjadi electrician, kita jadi tukang sampah dulu guys. Ini banyak banget sampah di gudang kita ya, jadi kita harus bersih-bersih dulu. Aduh, tuh ada 25 item yang bisa kita beres-beresin ya. Ini mobil nggak dijual? Oh jangan dong, ini aset ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita mau ke apa rumahnya customer, kita bisa pakai mobil ini. Ini kayak atap ya, buat atap. Oke. Plyboard. Ini plyboard sebenarnya berguna banget, guys. Kenapa harus dijual ya? Soalnya kalian bisa bikin meja, kalian bisa bikin apa aja dengan plyboard tersebut, oke? Itu juga tuh shelf. Masih berguna itu. Ya udahlah, kita ikutin aja ya teman-teman. Game-nya mau suruh apa ya udah wheel. udah aus kayaknya. Ya udah deh, gua jual deh bannya dan juga rodanya ya. Ini juga nih dijual. Oke. Ini nggak bisa ya dijual ya. Oke, ada beberapa yang bisa dijual, ada yang tidak bisa ya. Apalagi nih? Ini apa nih guys? Jujur aja Miau Awuuu tidak pernah mengetahui dengan hal-hal seperti ini ya. Miau Awuuu belum pernah jadi tukang sebelumnya, dan ini adalah pertama kali Miau Awuuu mau menjadi tukang listrik. Kayaknya ini lem deh. Ini apa? Pilox. Kalau ini cat. Nah, oke. Apalagi yang bisa kita jual di sini? Kursi? Ah, enggak. Ini? Oh, ini dia nih, guys. Ada banyak kotak-kotak yang bisa kita jual nih. Oke, baiklah kalau begitu. Kita jual semuanya ya. Nah, sudah selesai. Great. Our garage is clean. Well, at least cleaner than before. Now go to my laptop and accept a job. Oke. You need a password, of course, but where have I put? Aduh, kita disuruh mencari password terlebih dahulu. Oh, itu dia. Ternyata di laptopnya guys passwordnya. Oke. Oh hold.
Kita hold terlebih dahulu. Password on the back. Oke. 5468. Oke. 5468. 5468. Udah tahu 5468. Udah tahu gue pelupa ya. Hah. Welcome. Jadi ada inbox dan juga ada shop. Di mana shop kita bisa belanja-belanja juga. Sedangkan inbox kita bisa menerima pekerjaan. Oke. Dari Alexander Castillo. Castillo tuh dulu. Kayak brand sesuatu gitu loh. Castillo. Apa ya guys? Castillo. I want to turn the bedroom light on and it didn't work. I'm an old man and it's really difficult to take a bath in the dark. I hope that repair. Okay. Jadi si kakek ini teman-teman mau mandi, tetapi ketika dia menyalakan lampu di toiletnya dia, ternyata mati. Dan kita teman-teman kayaknya harus pergi ke tempat dia untuk mengganti bola lampunya. Dan dia akan memberikan kita $120 dengan mengganti bola lampu. Coba ya teman-teman, orang tua kita kalau misalnya suruh ke atas untuk mengganti bola lampu terus dikasih $120, hampir 1,5 juta rupiah guys. Wow. Baiklah. I'm not a rich man and I can. Oh, ini kamu sudah kasih banyak duit ini. $120 itu sudah bagus banget. Oke, terima kasih banyak, Alexander. Thank you. Kita ambil. Accepted. Oke, sudah. Habis itu, suggested item. Kita own. Oh, kita harus beli ini guys. Coba kita add to. Beli dua deh. Beli satu dulu deh. Jangan boros-boros atuh. Oke, ini berarti buy. Are you sure? Yes. Nice. Kita sudah mendapatkan satu screwdriver atau obeng ya. Nah, obeng ini teman-teman kalau berhubungan dengan listrik, kalian harus benar-benar pilihnya yang tepat ya. Yang dimana di bagian gagangnya itu terbuat dari plastik ya. Seperti ini nih, plastik. Jadi tegangannya itu tidak memancarkan sampai ke tangan kalian. Bahaya. Terus gue harus ngapain lagi nih? Matiin. Ini dia screwdriver kita. Oke, leave the office. Oh, kita harus pergi. Nah, tuh kan bener. Pakai mobil ini guys, walaupun butut gak apa-apa lah ya. Nama juga mobil. Itu bisa menghantarkan kita dari tujuan A ke B. Let's go. Mari kita masuk. Yes, of course. Seru juga ini game. Kayaknya gue bakal mainin sih, karena grafiknya bagus dan juga ada jalan ceritanya ya. Seperti teringat dengan House Flipper. Widih. Yes, your first mission. Here you go. It your first electrician job. Jadi kayaknya gue harus pergi ke fuse box terlebih dahulu teman-teman untuk memeriksa ya. Ini bener sih. Jadi sebelum kalian mengganti apa namanya bohlam lampu atau mau ngecek elektriknya teman-teman, alangkah lebih baiknya kalian matiin terlebih dahulu kelistrikannya. Nah, fuse box. Nah, ini dia. Ini namanya fuse box ya, teman-teman. Mungkin ada di ruangan tersembunyi di rumah kalian. Atau enggak, mungkin aja ada di bagian depan. Kalau misalnya kalian mau isi token, nah itu juga bisa dibilang fuse box ya. Coba. Fuse box tutorial. Remember, every time you work an electrics. Oke. Tuh kan? Harus dimatikan terlebih dahulu. Kalau enggak, berbahaya ya, teman-teman, untuk keselamatan kita. Alright. Main fuse. Nah, dengan kita mematikan main fuse, harusnya semua fuse yang ada di sini tuh mati. Harusnya ya, teman-teman. Jadi kalau kalian cuma mau matiin 1-2 fuse aja bisa. Misalnya, fuse yang pertama itu untuk dapur, fuse yang kedua itu untuk ruangan tidur kalian yang di lantai 1, ya kan? Fuse nomor 3 itu mungkin buat garasi, ya kan? Atau gudang, gitu-gitulah. Tapi kalau untuk main, sekali kalian matiin main, maka semuanya akan mati. Yap. Terus fix the light switch. Di mana light switch itu? Di toilet ya. Ah, doornya close. Wah, ini kakek-kakek nggak percaya sama gua guys. Semua pintu dikunci sama dia. Oke deh kakek. Kakek, lampu yang mana kakek? Ini ada dua lampu. Dan di sini juga ada lampu kakek. Aduh. Oke, kita cek switchnya terlebih dahulu. Ini dia. Oke. Ah. Oke. Terus. Kok tutung. Oh, pencet tab. Jadi kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Harus dimatiin semua terlebih dahulu. Tuh kan, nggak apa-apa, harus pakai main aja udah cukup. Oke. Check if the fuse is turned on. What do you mean? Oh, ini kan turn on ya, betul. Oh, jadi kita cek ini dulu guys. Nah, tuh menyala, bener.
Tuh, fix the light switch. Yang mana sih? Oh, ini yang mati, guys. Nah, ini yang mati. Jadi yang ini nggak mati. Oh, tuh. Gue nyalain terlebih dahulu. Tuh, nyala semua kok. Oke. Oh, iya. Masuk akal. Jadi kita sebagai tukang listrik, guys, harus cek dulu. Bagian mana yang rusak? Oh, bagian sini. Oke. Jadi kita udah tahu ya, teman-teman, bagian situ yang mati. Sekarang kita matikan. Terus gua akan coba cek bagian sini nih. Terus tunggu dulu. Oh, screwdriver. Kok enggak bisa? Guys, screwdriver. Oh, di sini. Di gimana ini ya? Fix the light switch. Light switch kan ini nih, light switch. Coba lagi ya. Ini kan udah mati. Oh, gua harus tahan. Nyok, ditahan. Ya ampun, sorry banget guys, gua baru sadar. Oke, click on a different light switch part to take it apart. You can rotate the camera, zoom out. Oke, try disable the light switch. Alright. Habis itu apa lagi nih guys? Jadi, and here's come the tricky part. The wires, for now, we help you with connecting them to the right spots. Oke, untuk sekarang katanya dia akan membantu kita untuk mengkonekin ke tempat yang benar. Ada dua phase. Aduh, ini agak sedikit ribet ya. Tapi baguslah ada simulator ini, jadi kita bisa belajar ya teman-teman. Habis itu kita kalau misalnya udah konekin semuanya, maka tugas kita sudah selesai. Oke, nih gua ambil terlebih dahulu covernya. Terus terus gimana? Oh, ini ya screwdriver nih. Ayo, pakai screwdrivernya. Nah, terus. Nice. Habis itu, kemana nih kita? Dibuka seperti itu. Baiklah. Terus, kita bisa zoom, guys. Nah, ini ada kabel. Oke. Haduh, kabelnya yang mana ya? L1, L2? Kunaon harus masukin yang mana, hayo? Oke, guys. Kita kan harusnya ada kutub positif sama kutub negatif nih. Oh, ini dicabut dulu. Oke. Di gimana ini? Interact. Udah gue interact nih, guys. Cabut dulu semuanya, Pak. Oh, langsung begitu. Ah, kamu gimana sih, Miook? Masa kayak begitu aja? Nggak ngerti. Terus gue harus gimana? Oh, di atas ini. Ribet ya. Harus ada tutorialnya nih, guys. Kalau nggak, gue nggak bakal ngerti nih. Harus... apa, dicolok kemana nih? Oke. Oh, I see. Nah, sudah selesai. Berarti kita tinggal konekin listrik dengan lampunya. Oke, sekarang kita masukin lagi skrunya alias bautnya. Sip, sudah selesai. Kita tempelin lagi. Tunggu. Terus, ini juga ditempel. Ini dimasukin lagi, teman-teman. Dan sudah selesai. Oke. Berarti tinggal gimana? Return. Nah, sudah selesai nih guys. Coba ya. Nah, sudah bisa. Sekarang kita tinggal coba nyalain switch dari fuse-nya. Habis itu coba deh. Nah, sudah nyala guys. Hihi. Cakep. Yay, sudah selesai. Easy money, bro. $120 guys. Cuma benerin kayak begitu. Oke, back to the office. Yes, of course. I want to turn the bedroom light on and it didn't work. Oke, ini yang tadi ya teman-teman. Kita udah baca ini dan ternyata semuanya sudah beres. Kita mendapatkan experience dan juga kita mendapatkan tambahan uang. Jadi ini jumlah uangnya. Oke. Salah guys. I'm sorry. 4 menit gak tuh benerin kayak begitu doang. Aduh. Oke, kita masih punya waktu teman-teman. Jadi sekarang kita dapat new message. Semoga saja kali ini lebih menantang ya. Kita cek dulu guys. Wah, anak kecil sekarang guys. Hello Shay, I found this old console in my grandpa's house. I want to play but the controller doesn't work. Can you help me? My dad told me that the battery in the controller is wrong. Can you fix it, sir? I don't have money, so I can't give you anything. But please help.
I want to play some games. Oke. Joey, terima kasih banyak sudah mengkontak Miaok. Dan walaupun kamu tidak mempunyai uang, saya rela ya membantu kamu. Karena kamu rajin ya bermain game. Gak gitu guys. Oke, kita accept aja. Terus, hah? Gak perlu apa-apa nih. Ya udah, kayaknya gak perlu apa-apa deh guys. Coba ya, gua keluar terlebih dahulu. Loh, kita kemana guys? Accepted. Accept. Oke. Okay. Attachment. Oke. Okay. Play it. Baterai is dead. Jadi gua harus beli baterai gitu. Kayaknya sebentar guys. Coba gua ke sini, power maybe. Loh. Oh, ini yang udah kita punya. Tunggu dulu. Oh, enggak ada, guys. Gua kirain udah langsung ada di sini. Ya. Gua enggak bisa bantu, Cil. Bocil, I'm so sorry. Gua gak bisa bantu dia guys. Kalau ini, oh ini soket sekarang ya. Suggest, ah ini baru bisa nih. Good morning, I'm new in this town. I haven't had a chance to unpack yet, but there is already one thing bothering me. There's a lot of outlets ya betul, in my new house, but many of them aren't working. Jadi dia tidak bisa nonton TV dan juga dia tidak bisa menyalakan lampu di tempat tidurnya dia. Padahal dia baru pindah ke kota ini teman-teman dan kita harus membantu dia ya. Aduh. Ya sudahlah. Baiklah kalau begitu. Sebentar ya. Aku kan datang ke sana. Kita udah punya si screwdriver jadi yuk langsung saja kita ke sana. Ini juga accept bisa enggak? Oh, dua-duanya bisa kita accept, guys. Nice. Oke. Sekarang gua pergi kemana nih? Ke sini lagi kah? Yes, betul sekali. Oh, ini ya ampun, workbench. Ah, ternyata kalau kita accept, teman-teman, bakal ada di sini. I see. Oke. Okay. Gimana caranya? Sebentar. Yes, of course. Beli aja, enggak apa-apa. Terus sebentar, rotate. Oke, okay, kita udah rotate ya, teman-teman. Nah, oke. Okay. Ada tempatnya guys. Jadi rapi ya. Nah, katanya kan baterainya habis guys. Jadi kita ganti baterainya ini dong. Waduh, ribet banget di unplug. Oke. Okay. Nah, sekarang kita ambil baterainya. Terus beli baterai di mana by the way? beli baterai di mana guys? Gua nggak punya nih. Unknown item. Tunggu dulu, gue gak punya baterai. Ini gue bongkar semuanya boleh gak? Hah? Tuh bisa, kita bongkar semuanya. Wah, ini Nintendo banget guys. Aduh, ini nostalgia banget, sumpah. Oh my god. Oke, sudah selesai. Eh, tunggu dulu, Miaok. Taruh yang bener, Miaok. Gimana, guys? Tunggu dulu. Gue gak tahu harus gimana ini. Oh ini, oh nice. Nah, disassemble and assemble. Oke. That's my boy, just like that. You disassemble your first device. Ya ampun, jadi kita harus benar-benar mendisassemble atau mepretelin semuanya ya guys. You have to fix or replace them. Alright, thank you. Dah, sekarang tuh baterainya broken ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di kiri, broken. Jadi ini harus gua replace. Are you sure want to buy? Oke lah, nggak apa-apa lah, $15 demi bocil tersebut ya teman-teman. Dan sekarang kayaknya udah selesai, jadi kita akan assemble. Ah, ini dia nih, gitu dong. Oke, kita pasang-pasangin lagi guys. Terus taruh ini juga. Widih. Terus ini juga ditaruh, ini ditaruh, terus diplakin. Terus ini juga ditaruh, kita scrub. Scrub dan juga di scrub. Sudah selesai? Test device dulu. Good, status good. Yeay, sudah selesai teman-teman. Si bocil bisa bermain game dengan kali ini. Oke, okay. Hello sir. Oh, udah. Send the item. Sudah selesai. Kok gue seneng ya? Oke, okay, sekarang teman-teman, kita akan pergi ke rumah yang satunya lagi ya. Yang katanya dia baru pindah ke sini, tetapi rumahnya penuh dengan masalah nih teman-teman. Fix the outlet.
outlet. Ya benar ya, outlet ya. Jadi katanya dia tidak bisa nonton TV dan juga tidak bisa menyalakan lampu di tempat tidurnya dia. Ah, itu juga dikunci. Ini ada apa sih dengan orang-orang di sini nih? Semua pintu dikunci. Gimana nih? Ah, kini dit. Kuncinya di You need a key. Di mana kuncinya? Ya ampun. Ditaruhnya di sini enggak tuh? Nah. Oke, kita coba dulu. Hah? Oh, bisa nyala kok ini. Apanya yang enggak bisa nyala sih? Ini kah? Oh, ini outletnya. Oke, kita coba ya. Oh, enggak bisa. Plug ke sini. Oke. Bisa kok ini. Yang mana yang enggak bisa? Oh, yang ini kali, guys. Coba ya, coba ya. Gue coba terlebih dahulu supaya tahu, guys. Nah, yang ini nih rusak nih. Ah. I know. Oke. Sip. Ada lagi enggak? Kayaknya udah enggak ada lagi sih. Nih. Nah, itu bisa juga ya, teman-teman. Terus, ya udah, berarti yang harus gue perbaikin yang itu. Habis itu katanya dia di TV. Coba dulu ya. Gue plug TV. Tidak menyala. Oke. Unplug. Oke, guys. Apakah kita sudah siap untuk memperbaiki beberapa tempat electricity di sini? Let's go. Kita matiin main fuse-nya. Sudah selesai. Sekarang gue siapin obeng gue, teman-teman. Wis, udah pro nih sekarang nih. Udah pro nih. Nah, udah nggak kayak tadi, guys. Kebingungan, ya nggak sih? Oke. Oh, ini mah udah. Hah? Harus diapain? Coba ya, next. Terus diapain? Ada 3 kabel. Aduh, kabel. Oh, satu lagi kabel netral ya. Oke. Yang biru kayaknya positif, yang merah itu negatif kayaknya ya. Oke, habis itu dimasukin lagi. Oke, terima kasih banyak. Alright. Coba dulu teman-teman. Nah, widih. Ini habis ini pekerjaan electricity bisa Mia Ok perbaikin sendiri nih. Eits. Gak boleh sembarang ya, guys. Gak boleh sembarang. Oke. Gua lepas dulu nih 3 biji. Terus taruh sini. Nah, terus ini taruh sini. Pokoknya ini ada kutub positif, kutub negatif, dan juga ada netralnya, guys. Jadi jangan lupa. Ini udah. Terus harus gua apain nih? Pencet kah? Oh iya, lupa ya bun. Harus di-screw dulu. Di apa? Kencengin dulu ya supaya kabelnya tidak kemana-mana dan menyebabkan konslet. Jangan sampai dah. Oke, sip. Nah, ini udah kelar nih harusnya nih. Udah ya, return. Alright, sekarang satu lagi di tempat tidur. Yang ini nih. Yuk, mari kita perbaikin. Wah, ini susah nih. Gua kayaknya ngepron ya, guys. Aduh, tiduran nih. Oke, ada satu, ada dua. Kita buka, ini juga kita buka. Nice. Kita mendapatkan ada 3 kabel juga ya. Kabel yang ini gue masukin salah satu aja. Yang ini gue masukin ke sini. Dan ini gue masukin ke sini. Sip, sudah selesai. Ini ada 2 slot, tetapi sama aja sih harusnya fungsinya, guys. Oke, sabar. Taruh. Kita screw, dan taruh ini. Sudah selesai? Nice, udah selesai, guys. Sekarang saatnya kita mencoba. Siapa tahu saja semuanya sudah berhasil. Let's go, nggak sih? Nyalain. Yes! Kita cek. Bisa nggak? Widih! Sudah selesai, teman-teman. Terus yang ini. Widih! Sudah selesai. Mantap sekali. Ada satu lagi. Loh, kok ada satu lagi? Fix. Ah, ada satu lagi yang bermasalah, guys. Ya, kasihan banget. Ada satu lagi yang bermasalah. Tapi gimana caranya gue bisa perbaikin, guys? Masa ya gue bongkar semuanya? Tunggu dulu, guys. Bener-bener dah ini game. Colokan yang ini. Ah, mungkin aja colokan yang ini. Oke. Ambil. Terus gue pasang sini. Nah, akhirnya ketemu juga, teman-teman. Yang di sini masih rusak. Ya ampun, akhirnya ketemu juga, guys. Wah, pusing ya, berarti ya jadi tukang listrik, guys. Kita harus coba satu persatu. Dan kalau misalnya nggak ada ownernya, ini kayak gue sekarang nih, pusing nyarinya yang mana yang rusak. Hey, kasih tahu ke gue, woi. Kalau kayak begini kan gue nggak tahu ya yang rusak yang mana. Oke, tenang. Kali ini sudah aman terkendali.
Oke, sip. Sip. Taruh. Sudah selesai. Kita balikin lagi. Et. Terus ini dan juga ini. Wih, udah selesai deh teman-teman. Mantap. Udah? Return. Oke, sekarang teman-teman kita nyalakan lagi lampunya. Dengan begitu, tugas kita sudah beres dan akan 5/5. Widih, sudah selesai. Back to the office, yes. Gitu aja Meow Auk, ya ampun. Oke, guys, cukup menyenangkan untuk bermain game yang satu ini. Tetapi, apakah di next video yang dimana gue akan mainin Internet Cafe Simulator akan lebih menyenangkan dari game yang satu ini? Kita tunggu saja ya, guys, di next video akan jadi seperti apa Internet Cafe Simulator. Widih. Udah. Ada job barukah kita? Kita udah level up, guys. Oh, ada lagi. Oke, kita masih bisa mainin ya, teman-teman. Kita masih bisa mainin di next video, di next video. Nanti paling gue bikin 2 video aja tentang game simulator ini ya. Kita selesaikan game yang satu ini, guys. Untuk menjadi tukang listrik yang baik dan benar ya. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Electrician Simulator sampai di sini terlebih dahulu, dan ya, kita mendapatkan pengetahuan baru. Dan juga gue tadi mau cerita tentang pengalaman gue dengan listrik, tapi jadi lupa ya, saking asiknya mencari tahu gimana ini game. Mungkin di next episode aja ya teman-teman, gue akan kasih tahu ke kalian pengalaman gue dengan kelistrikan. Ya, ada sedikit shocking terapi lah dulu. Ya udah. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.